Lionel Andreas Messi merupakan nama lengkap dari Lionel Messi. Lionel Messi lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1987 di Rosario, Argentina Tengah. Ia hidup dengan keluarga cinta sepak bola sehingga hal ini turut memberikan pengaruh luar biasa bagi Messi untuk semangat dalam bermain sepak bola sejak usia dini. Pada usia 4 tahun, Messi sudah bergabung dengan klub sepak bola lokal yang bernama Grandoli yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Walau begitu, pengaruhnya sangat besar dalam karir sepak bolanya justru datang dari ibunya, Celia, yang selalu setia menemani Messi saat sedang latihan dan ikut pertandingan. Di usia Messi yang baru berumur 6 tahun, ia bergabung dengan klub lokal Rosario yang bernama Newell's Old Boys. Selama 6 tahun Messi bergabung, pemain dengan nomor punggung 10 yang sudah menjadi nomor punggung idola ini mencetak 500 gol. Akan tetapi di usia 10 tahun, cita-citanya Messi sebagai pemain bola profesional menjadi terancam karena ia didiagnosa menderita hormon pertumbuhan. Messi sempat terpuruk di masa kecilnya itu. Ia bahkan tampak seperti anak yang kurang semangat setelah ia tahu dokter mendiagnosa dirinya seperti itu. Kemudian parahnya lagi, asuransi kesehatan milik ayahnya hanya mampu menutupi pembiayaan penyakit Messi yang mencapai $1.000 per bulan hanya untuk masa 2 tahun, kemudian mereka mencari bantuan. Newell bersedia membantu membiayai akan tetapi pada akhirnya menarik kembali bantuannya. Dari sinilah perjuangan pemain terbaik dunia ini bermula. Pada akhirnya, keluarga Messi ingat memiliki kerabat di Catalonia di mana mereka merencanakan untuk mencoba memasukkan Messi di klub Barcelona untuk mendapatkan bantuan biaya perawatan penyakitnya di tahun 2000. Direktur tim pertama, Charlie Rexach, setuju dengan hal ini dan menawarkan sebuah kontrak yang pada waktu itu hanya ditulis dengan selembar sapu tangan. Messi tumbuh dan menjadi bagian dari Barcelona sampai saat ini. Bergabung dengan klub terkenal di La Liga, Messi kecil menunjukkan talenta dan prestasi yang gemilang. Berkat kemampuannya yang gemilang, Messi tidak membutuhkan waktu lama untuk masuk dalam tim senior FC Barcelona. Pada usia 17 tahun, Messi mampu mencetak gol perdananya di musim perdananya pada tanggal 1 Mei tahun 2005, sekaligus dinobatkan sebagai pemain Barcelona termuda yang dapat mencetak gol. Tahun 2011-2012 adalah masa keemasan bagi Lionel Messi, ia mampu mencetak gol sebanyak 232 sepanjang karirnya. Hal ini sekaligus mengalahkan pemegang rekor sebelumnya yaitu Cesar Rodriguez. Messi juga tercatat sebagai pemain pertama yang menerima 4 kali gelar pemain terbaik dunia FIFA Ballon d'Or tahun 2009 sampai tahun 2012. Ia juga mencatatkan dirinya selama 3 kali secara berturut-turut mendapatkan penghargaan sepatu emas yang biasa diberikan bagi pemain terbaik di Eropa.